yang disaksikan beribu-ribu pasangan mata dan sekaligus memberikan satu suguhan. Tentunya setelah di hari Raya Idul Fitri, inilah suasana sirkuit Pangalengan yang cukup sempurna. Melihat satu perjalanan daripada pembalap-pembalap yang cukup handal, mereka hadir, mereka memberikan satu support dan kado terbaik di hari Raya Fitri. Wow, terima kasih buat seluruh sponsor, baik toko Mas Urip, buat rekan-rekan dari PD Jidan, daripada Malika MX, Atur Tekio, juga buat Mangku Balap. Terima kasih, kami ucapkan selamat dengan awal media, baik media cetak maupun media elektronik. Bagaimanakah dengan Sang Kayu? Atur Tekio, selamat bergabung di sisa perjalanan edisi Minggu 21 April edisi Pabungkas sirkuit Pangalengan dan Minabukti Banjarnegara Ciamis.